terserah saya. Ini apa? Ini apa? Stroberi? Ini stroberi? Bukan, bukan. Kalau ini bukan. Orang juga di mana-mana tahu ini bukan stroberi. Ini nanas. Ini nanas. Orang tuh banyak tahu ini nanas. Padahal gimana, Zat? Sapunya lu awasin ya. Ini kita tuh klinik, Pade. Saya dokter, jangan main-main. Mimin dokter? Dokter. Ya ampun. Pade, lihat pantesan dong. Katanya, aku cita-cita mau dokter hewan. Alhamdulillah hewannya juga nurut bukan, sekarang ya. Bukan. Denny. Saya di sini perawat. Saya perawat. Oh, perawat. Nah. Mohon maaf, sekarang mata saya enggak kelihatan. Iya, ini. Mimin di sini dokter. Yeah. Pokoknya semua operasi dia yang ngurusin termasuk operasi zebra. Tugasnya kalau mau lebaran. Iya. Pokoknya gini ya. Yeah. Saya senang pokoknya tinggal di sini. Saya boleh ya nginep ya minimal memang ya paling 3 tahun aja lah ya enggak apa-apa ya. Itu bukan minimal 3 tahun lama banget. Ya, 2 hari nginep. Lagian Pade jangan ganggu di sini kan Mimin kerja bukan rumah Mimin ini mah. Iya tapi lah kalau udah dokter begini udah keren Min. Iya pokoknya tenang dimana aja. Gimana nih Den boleh nggak nginep sini? Di mana lo? Ya gimana? Tadi yang WC yang itu tuh WC yang rusak mau taruh situ. Ya. Aku tuh lagi cantik ya sih hari ini. Cantik dong Selin. Cantik. Iya. Kenapa sih? Itu ada pakde gue. Kalau lo ditanya bilang gue dokter. Lo manggil gue dokter jangan Mimin. Gitu pakde. Iya. Ini katanya dia nyuruh aku bilang kalau ke pakde. Dia bukan OB katanya dia dokter. Cantik-cantik gesrek deh le. Gak usah ngomong. Enggak lo panggil gue dokter Mimin. Ah, sini. Aduh. Ya lo. Jangan kayak gitu dong. Gampang banget rubuh jadi orang. Nih, pegang. Buat apa om? Lu kasih. Enggak itu dari Mimin, lu tenang aja. Ntar dulu sebentar. Kalau dikasih. Sebentar ya. Pembawaannya kalau dikasih duit sama orang pasti manggilnya om ya. Udah biasa. Siapa aja yang kasih duit bilang om lu kebiasaan banget. Sebentar. Iya apa deh? Kucing matanya mana? Kucing. Lah, kucing gak ada itu matanya. Itu belakang. Oh iya. Lanjut. Jadi gimana nih? Udah, lu panggil gua dokter Mimin. Ini pakde gua dari kampung. Oh, iya dokter Mimin. Nah, cakep. Iya, dokter pakde. Kalau ini siapa? Ah, ini perawat di sini. Lah, tahu aja kalau saya duda. Apa hubungannya? Pakde, ini dia ngasih tahu perawat, nggak ada hubungannya sama duda. Ya, maksudnya kirain untuk merawat saya. Saya kan punya ponakan dokter. Saya kan duda. Kalau dirawat sama dia, Tapi nggak apa-apa kok aku tahu. Meskipun kita tuh nggak seumuran, tapi aku mau kok seumur hidup sama kamu. Kembaliin lagi. Iya. Gimana caranya? Kamu tahu nggak? Bedanya matahari sama kamu. Bedanya matahari sama kamu. Apa tuh? Apa Den? Kemana orangnya? Lu? Apa lu bedanya tahu. Matahari? Kasih unjuk Den. Lanjutin. Oh. Lu pergi. Menerangi dunia. Oh iya, kalau matahari itu menerangi dunia. Kalau kamu menerangi hati aku. Ya. Center kali ya. Lu kalau jalan sama dia, entar ditegur sama tetangga. Kenapa? Selin mau senam jantung. Disangkain kakeknya. Kalau gitu aku mau ke tempat pasien dulu. Dadah kakek. Kakek? Pade. Gimana sih? Udah, ini emang masa... Pade jangan ganggu Mimin kerja dong. Pade diem aja duduk, ngeliatin Mimin kerja. Jadi duduk aja? Iya duduk aja. Nah orang saya dibilang di calling, ntar ngomong terus ya. Kalau syukur-syukur lucu, katanya gitu. Iya. Masa sekarang jadi duduk? Enggak, Pade di sini duduk santai. Iya. Sini. Iya. Dah. Mau lagu apa, Pade?